Okey, nampaknya proses pemindahan madu telah pun diisi ke botol-botol yang dah disediakan. Kalau anda lihat di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 botol untuk hari ini dan 5 daripadanya adalah daripada saya yang saya akan beli, yang saya akan jual kepada customer-customer yang telah pun booking ataupun telah pun order dengan saya. InsyaAllah saya akan sampaikan secepat yang mungkin. Dan hari ini juga selepas saya meninggalkan ladang ini juga, saya akan balik ke Petaling Jaya. Saya akan terus COD ataupun cash on delivery kepada customer saya yang pertama, iaitu customer Indonesia, iaitu customer baru saya, ya. Saya akan terus hantar ke tangan beliau sendiri nanti di tempat kerja beliau sendiri. Dan anda lihat sekarang ini yang botol yang besar ini, kalau untuk pengetahuan anda, yang di dalam botol ini isi kandungannya adalah 200 gram sahaja. Untuk pengetahuan anda juga, sukatan untuk madu kita bukan guna liter, ya, kita guna gram. Jadi kena betul-betul, ya, bukan berapa liter Kak Kina, tak, berapa gram Kak Kina, itu sebenarnya soalan dia, ya. Jadi ini adalah 200 gram dengan harga RM70, ya. Okey, dan sekarang ini juga yang berada di tangan sebelah kiri saya, di mana berisinya juga madu yang sama, iaitu madu kelulut asli daripada ladang Kuala Kubu baru, di mana yang berada di tangan saya ini mestilah lebih berat, kan, daripada yang di botol ini. Okey, ini adalah 1 kilogram ataupun 1 kilo madu kelulut asli daripada ladang Kuala Kubu baru. Dan saya yang ini, untuk 1 kilo ini adalah untuk simpanan saya sendiri, Kina Muhammad, kerana saya nak cantik, kerana saya nak sihat, jadi saya kena amalkan ini makanannya untuk harian-harian saya. Seperti biasa, satu pagi satu sudu, sudu plastik, ya, dan malam sebelum tidur satu sudu juga yang saya akan amalkan. Itulah rutin saya tiap-tiap hari. Dan untuk pengetahuan anda, rasanya sweet and sour ataupun masam-masam manis, memang sedap, tak sama dengan madu lebah, ya. Saya tak akan beli madu lebah, saya beli madu kelulut je sebab saya suka pada benda yang sweet and sour ataupun masam-masam manis, ya. Jadi untuk pengetahuan anda juga, madu ini ada juga pantalarang dia, betul tak, Kak? Okey, di sebelah kanan saya ni Kak Long, tuan yang punya, okey, punya ladang. Madu ini tidak boleh dicampur dengan apakah? Kopi. Okey, madu ini tidak boleh dicampurkan dengan kopi, ya. Nanti jadi apa, Kak? Dia campur kafein lah. Maknanya madu asli ini yang bersifatnya panas tidak boleh bercampur dengan kopi, kerana kopi adalah kafein ataupun benda sesuatu yang boleh kesihatan tidak bagus untuk kita sebenarnya. Sebenarnya kita pun tidak boleh amalkan kafein sebab dia tak bagus untuk kesihatan, ya. Tak bagus sangat-sangat untuk kesihatan kita. Jadi untuk pengetahuan anda, 1 kilo yang saya ambil ini adalah untuk simpanan saya mulai hari ini sebab saya dah habis stok dah. Saya akan amalkan, dan especially sekali saya akan amalkan di bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan saya nak sihat sebab kita tak makan siang, kita hanya makan malam saja selepas berkumandangnya azan solat fardu maghrib. Jadi saya akan amalkan ini juga untuk saya sihat ceria dan awet muda, insyaAllah. Kalau anda nak awet muda, amal-amalkan madu kelulut, ya. Amal-amalkan madu baik. Kalau dah Quran kata benda tu bagus, Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun amalkan madu ini sebagai makanan sunnah, kenapa kita manusia biasa tidak amalkan? Ikutlah, tak dapat ikut yang lain, kita ikutlah mana-mana yang boleh, ya. Okey, insyaAllah, ya. Okey, itu sahaja laporan saya daripada saya, Kina Muhammad, untuk hari ini, iaitu 2 Mei 2018 bersamaan juga dengan hari Rabu, berlatar belakangkan ladang kelulut, ya, ladang madu kelulut daripada Kuala Kubu baru, ya. Jadi kepada anda, sekiranya anda ingin merasai madu kelulut asli, hubungi saya, Kina Muhammad, layari laman Facebook saya, layari YouTube saya, dan layari juga laman Instagram saya. InsyaAllah anda akan dapat detail-detail tentang madu kelulut ini, ya. Dan kepada umat Islam yang berada di luar sana, saya ingin merakamkan dan juga mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan tidak lama lagi, ya. Jadi semoga bulan Ramadan tahun ini kita sambut dengan keadaan yang ceria, dengan keadaan yang banyak keinsafan diri kita, istiqomah banyak-banyak untuk diri kita untuk masa-masa akan datang. Dan insyaAllah kita bertemu di Aidilfitri nanti, insyaAllah. Maka dengan itu, salam hormat daripada saya, Kina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kilo ni bila dah habis ni? Yang ini memang tak masuk time ke? Ha? Tak masuk time?